Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main My Time at Portia. Nah, di video My Time at Portia sebelumnya kita mengerjakan misi ya yang tentang ini, tentang legenda di Portia. Jadi ada tiga legenda di Portia. Yang pertama itu The Shining Apple, apel yang bercahaya, terus lukisan yang menangis, dan juga yang terakhir itu apa, kuburan kalau nggak salah ya, kuburan berhantu. Nah, jadi kemarin sudah mengerjakan dari ini ya. Nah, ini dari si Toby nih. Toby ngasih tahu kalau dia menemukan Shining Apple, cuma sayangnya Shining Apple-nya hilang, apelnya hilang, terus juga ketemuan juga nih ya, apa namanya, lukisan yang menangis nih di tempatnya wali kota. Kata wali kota Gale, dia itu lukisan di tempatnya itu menangis, cuma waktu dicek lagi ternyata nggak menangis lagi teman-teman, aneh banget. Nah, ini saya dapatkan misi lagi nih. Nah, ini dia nih, Grab Oddity. Nah, ini kalau ini kan diartikannya kayak semacam ini kan, keanehan di kuburan gitu ya, Grab Oddity. Itu siapa tuh? Siapa yang punya tuh? Saya mau kerjakan dulu nih. Dan juga saya disuruhnya, saya disuruh menuju ke Research Center. Oh, si Arlo ternyata. Halo, Arlo? Aduh, hilang kudanya. Oke. Hey, we got commission for you. It's easy, but needs to... Oke. Oh, nah kan ada suara-suara aneh yang muncul dari kuburan setiap malam. Waduh, di tengah malam gitu ya. Aduh. Akan another legend. Nah, salah satu legenda juga nih. Legend, no way. Arlo nggak percaya ya tentang legendanya ini ya. Ya. Some plant fiber, white cocoon, and wood plank for us. Oh, mau bikin jebakan, teman-teman. Oke, saya punya nih. Oke. Oke, perlu berapa? Oh, dikit aja ya. 3, 1, sama 2. Oke. Dari itu kuda gel. Kudanya si Arlo dari mana tadi? Hilang. Hilang kudanya si Arlo, teman-teman. Saya ajak ngomong, si Arlo-nya hilang kudanya. Oke, sekarang kita menuju ke ini. Research Center. Ini katanya ada masalah dengan all source-nya ini, teman-teman. Let's go. Nah, dia memerlukan bantuan saya katanya nih, research center-nya ini. Ah, halo? Oh, yes, that's it. Aku tidak bisa berteleport dan berpindah ketika aku tidak tersambung dengan stasiunnya. Can you tell us how teleportation works? You must understand that AIs are not alone. Dia ini ditanyain terus katanya. Ya. Nah, jadi selama all source-nya di research center, dia ditanyain terus teman-teman. Ditanyain terus sama si Merlin dan juga si Patra. Cuma dia nggak suka all source-nya. Karena emang dia ini bukan ini ya. Dia bukan mesin yang tahu segalanya gitu. Dia ini tujuannya atau apa gunanya. Guna all source-nya dia itu kayak semacam untuk mengkontrol ini. Mengkontrol atau mengendalikan, mengatur lah gitu ya. Robot-robot yang lainnya gitu. Biar teratur gitu. Biar lancar lah pekerjaan gitu lah ya. By the way, I don't want to sound rude and I can sometimes. Ini Ak ya? Oh, ada Ak juga ya? Ak dibawa ke sini supaya ini mungkin dia tahu tentang Allsource-nya gitu ya. Hah? Lara? Lo. Oke. Oke. Let's contact with all my interface eyes one by one. Okay. Wendy, where did your human coworkers go? Oh iya, tadi katanya namanya itu dia, nama lainnya Wendy gitu katanya. They all abandoned when it was attacked by orbital rail guns. I'm sorry to hear that. Okay. Let me sync with you. I'll let you access all my memories since I landed here in Portia. Oh, bagus. What the current world's like. A lot has changed in the last 300 years. Oke. Jadi ini Egg menawarkan diri gitu ya untuk ini, untuk disambungkan dengan sini, dengan si Allsource ini supaya Allsource-nya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama ini, teman-teman. Director, how long will this... ini disambung, teman-teman, kabelnya. Oke. Sudah. What did I tell you? Oke. That was fast. I'm sorry about Lara. I have missing friends as well. Oke. I don't like having missing friends. Let's be friends. Ini berteman dengan Egg, teman-teman. A pleasure, Miss Wendy. I saw from our sink that you're running out of power. Dia kekurangan tenaga, running out of power? Well, yes. Oh iya, power supply-nya rusak waktu ini ya, waktu terakhir kali bertarung gitu ya, yang dia dikendalikannya dikontrol sama si Rogue Connect itu. Maybe we could help you with that. Oke. Oke, bentar ini dia lagi nih ya, dia lagi mencari nih HP yang rusak gitu. Interesting.
I've never seen a skull. And you will be helping us with this, correct? Oke, okay. Oke, ya tentu aja. Sure thing. Great. First things first. 5 data disk so saya punya. 5 data disk. You know for... Oke, okay, sudah. Power for all source, ya dia kekurangan energi teman-teman, ternyata kekurangan tenaga dia, tenaga lagi energi ya, kalau soalnya kan robot ya. Terus mana tadi, power for all source berarti, oh tunggu ini ya, tunggu hasil dari diagramnya nih ya. Oke, sudah semuanya nih, barang-barangnya, sekarang tinggal ngomong sama si Arlo. Oh ya, ini ada ruins baru di Somber Mars, nah ini dia nih, the deepest ruin, nah. Ini ruin baru nih, baru-baru aja dikasih tahu saya tadi pagi dari surat gitu, katanya ada ruin baru muncul di Somber Mars. Nah ini nih, ini ya kan waktu kita pertama kali melawan ini ya, melawan Rogue kena gitu ya, bukan ya. Waktu ini, waktu mencari Alsource ya di sini kan. Nah ini lokasinya, sekarang jadi ruins nih, the deepest ruin. Nanti saya bakal masuk ke dalam sana, okay, let's go. Mana nih, mana tadi si Arlo-nya mana? Sebelah sini ya, belakang. Oh ini dia, nah ini. Halo, oh ini dia berkuda lagi, saya bahkan itu ajak ngomong. Nah hilang kudanya. Oh itu dia kudanya, oke, kudanya kabur ternyata. Nah, let's go, oke, dia ikut juga saya. Aduh, ikut saya. Oh, apa nih? Oh, ada Sam ternyata. Oke. What do you mean? Oh, astaga. Ternyata Hus dan Tus pelakunya. Nah ini. Jadi katanya don't need, tidak perlu lagi katanya. Kami sudah menangkap pelakunya ya, itu si Hus dan Tus ini. Astaga. Hus dan Tus katanya diserang dan ditangkap oleh orang bertopeng memakai pedang, teman-teman. Aduh. Ini bilang Rogue Knight nih. Oke. Okay. The skin was a spatula. A spatula? Oke. Jadi katanya Hus dan Tus ya pelakunya, cuma bukan ini, bukan Sam yang nangkap, orang lain yang nangkap gitu. Dan orangnya itu dia itu apa? Orang bertopeng memakai pedang dan petunjuk yang ditinggalkan di lokasi kejadiannya ini yaitu sebuah spatula. Siapa? Siapa nih spatula? There is a shield. Oh, iya ada Django nih. Iya ada Django nih. Nah, nih spatulanya. Spatula. Oke, berarti di Django ya. Oh, jangan bilang dia kembali jadi kenaik nih ya. Kan di Django kan seorang kenaik juga, teman-teman. Oke. The Django, mana kamu The Django? Dia diam-diam ya, diam-diam jadi pahlawan kamu ya. Oke. Nah, mana The Django ini dia? Halo The Django. Nah, ini spatula kamu kan? Nah kan? Iya. Are you the man in the mask? Siapakah kamu orang bertopeng? Oke. Oh, dia nggak mau ini, teman-teman. Dia nggak mau ini. Ya, dia nggak mau menjawab ya. Beberapa misteri sebaiknya tidak usah diselesaikan, gitu ya, katanya. Oke. Nah, kan you have been solving all the problems around town. You are a hero, ya. Yeah. Kamu adalah pahlawan, nih. Dia diam-diam menyelesaikan masalah-masalah di kota. Oke. Akan for my old days. Oke. Sama aja gitu ya. Cuma itu dia. Dia katanya dia agak semacam sedikit nostalgia gitu teman-teman ya. Tentang zaman dulunya gitu. Waktu dia masih seorang kenaik. Oke. I won't tell anyone if you don't want me to. Oke. Ya, signing apple apa yang terjadi? Oh, jangan-jangan dia juga ya berarti ya. Signing apple. Oke. Ternyata Shining Apple yang kemarin gitu ya. Itu ternyata ada Power Stone-nya teman-teman di dalam sebuah apple. Nah, makanya dia bercahaya gitu apelnya. Makanya Shining Apple. Apa, apelnya bercahaya gitu ya. Ya. Terus? Oh, nggak dijawab nih. Terus yang itu yang gel. Lo. Yang lukisan menangis di kantornya gel siapa nih? Kamu juga gitu ya, memperbaikinya gitu ya. Atau emang menangis lukisannya? Dia cuma menjawab Shining Apple yang kemarin nih, yang ditemukan sama Toby. Setelah itu waktu Toby kembali lagi ya ke tempat lokasi Shining Apple itu ditemukan, apelnya hilang teman-teman. Dan ternyata apel tersebut di dalamnya ada itu doang, ada Power Stone-nya kayak semacam ini, batu energi lah gitu lah ya. Yang bercahaya. Terus yang gel ini kayak gimana ceritanya nih? Yang lukisan menangis tuh. Town Hall, saya tunjukkan lukisannya teman-teman ya. Lukisannya itu yang sebelah sini, nah ini, yang ini. Saya kira yang ini. Ini kan ada juga kan? Apa lukisan yang besar gitu, ternyata yang ini lukisannya nih, yang menangis katanya, kata Gale kemarin. Dia waktu dia didatangin lagi, udah ini, udah nggak menangis lagi lukisannya. Nah ini nih, apa dia juga mungkin ya, yang ini,
memperbaikinya atau gimana lah gitu supaya nggak menangis lagi lukisannya. Oh, nggak dijawab tadi ya. Siap-siap mau masuk dalam ruins. Ya, jadi ternyata di Django ya, di Django ini dia diam-diam menyelesaikan masalah-masalah di kota, teman-teman. Ya, katanya cuma kayak itu doang sih, kayak semacam nostalgia doang gitu. Waktu dia masih zaman-zamannya masih jadi kenaik gitu dia. Dia cuma bernostalgia gitu lah. Oke, nah ini dia. Select level. Baru kayak gini dia ya. Kalau sebelumnya kan ada kayak itu dia, ada level-levelnya gitu kan. Berbaris gitu. Baris-baris gitu level-levelnya. Sekarang kayak gini, nomor doang ya. Bentar. Oke, udah, langsung. Oke, enter. Nah, level 1 ya, level 1. Ada waktunya. Oh, apa itu? Ntar, boop dulu. Duh, itu ada waktunya, teman-teman. 00000 itu. Oke. Nah, itu. Apa ini cepat-cepat gitu ya? Yang paling cepat menyelesaikan levelnya makin bagus gitu mungkin. Lantainya satu doang. Waduh, apa ini? Bercepat-cepat memang ya? Yang paling cepat ini? Apa cepat-cepatan menyelesaikan levelnya gitu? Sini. Nah, 18 detik baru. Buka, open. Ini ya, levelnya sama kayak di ruins ini. Di ruins yang apa collapse wasteland itu. Cuma ini agak gelap gitu ya tampilannya. Oke, sini. Oke. Oke. Hajar. Nah, mantep. Buka. Buka dulu. Oke, let's go. Lanjut ke sebelah sini. Iya. Nah, kan iya. Semakin cepat kita menyelesaikan levelnya, semakin cepat juga ini. Semakin bagus juga hadiah, teman-teman, ya. Ngopen ya. Dapat apa? Apa itu? Challenger coin sama condensed power stone ini bagus nih untuk bahan bakar. Receive from challenging the deepest ruins. Bisa dipakai untuk membeli item selama challenge run. Hah? Challenge run ini apa nih? Exitnya ya. Challenge run di mana tuh challenge run? Oke, lanjut. Ini ya, pending machine. Ini teman-teman, nah ini. Nah, tadi koinnya dipakai di sini ternyata. Nah, ini koin-koinnya nih kan. Ini satu koin. Emergency ration, kayak semacam bub-bub juga gitu ya. Nambah defense, nambah power defense. Yang nambah XP ada nggak? Menambah skornya. Ini bagus nih kayaknya nih. Bisa menambah ini, menambah kemungkinan saya mendapatkan material. Bagus nih. Ini, terus mana tadi? Nah, level scoring juga ya. Confirm. Nah, dapat. Terus kita pakai ya? Mana dia? Cuma satu doang. Mana tadi? Tadi saya pakai dua loh. Kok cuma satu doang yang kepake tadi? Nah, itu dapat cola doang saya. Udah, langsung. Ini scoring tadi ya. Sini. Cuma bisa beli satu barang gitu ya. Satu lantai gitu. Oke. Putar terus. Mutar. Nah, mantep. Cepat. Nah, terus ke sebelah sini ya. Sebelah sini. Enggak ada. Ini yang ini. Oke, sudah ya. Oke, let's go. S semuanya. Oke, buka. Apa nih? Condensed power stone sama challenger coin lagi ya. Udah, lanjut. Ini semakin saya masuk ke dalam semakin susah ya mungkin ya. Atau di sini cuma kayak semacam itu doang untuk apa? Untuk ngumpulin poin atau material gitu. Ternyata tadi ini yang saya pakai tadi ya. Nih, confirm. Nah, terus pending mesin. Teman-teman. Iya. Cuma apa satu lantai cuma bisa beli satu boop gitu. Ya. Oke, let's go. Ini saya pakai boop yang untuk material nih. Aduh, habis ini saya. Habis boop saya. Oke, sini. Boop attack sama critical saya habis. Oke, sini kamu. Slow gue. Ajar. Nah, mungkin saya bahkan itu ya sampai level. Aduh, muncul lagi. Sampai level 5 mungkin. Ada bosnya nggak di sini ya? Apa cuma ini doang nih? Apa musuh-musuh kecil gini doang nih? Cuma cepat-cepatan doang. Cepat-cepat menyelesaikan levelnya gitu. Gak ada bos sama sekali. Aduh, muncul lagi. Aduh, banyak banget. Aja lagi. Air terus. Oke, nah. Mantep. Ada bosnya. Nah, ini. Di lantai 5 ada bosnya, teman-teman. Nah, itu dia tuh bosnya tuh. Oke, bentar. Mana ya? Ini, ini ya, your level scoring, oke. Ini increase attack bagus juga nih, cuma saya udah ada boopnya ya. Dari ini aja, level scoring. Oke, let's go. Nah, ini ada bosnya ternyata. Halo, kamu ternyata bosnya ya. Oke, let's go, sini kamu. Oh,
Oh, nggak kelihatan levelnya, teman-teman. Ya, nggak kelihatan levelnya. Level berapa nih? Aduh, lemah kayaknya. Aduh. Oh, aduh, mah. Nah, wah, kena bully, teman-teman. Dibully dia, dibully. Nggak bisa bergerak sama sekali. Awas. Awas. Nah, hajar terus. Hajar terus. Hajar terus. Oke, hajar terus. Sekali lagi. Mantep. Mantep, mantep, mantep. Ah. Oke, oke, sudah ini ya. Oke, saya udah keluar nih. Ya, jadi saya baru sampai di lantai 8. Nah, ini dia nih. Level 8, teman-teman ya. Jadi ini kita bisa ini nih. Kita bisa masuk ke level yang kita inginkan. Misalnya mau masuk ke level-level sebelumnya, bisa. Kalau mau masuk ke level yang terakhir gitu kan. Yang baru-baru aja kita masukin, bisa juga. Nah, kayak gini. Kalian telah level 8 ini kan. Jadi ini ruins-nya berbeda, teman-teman ya. Beda dengan ruins-ruins yang biasanya. Kalau yang biasanya gitu kan dia ada 4 level ya, ada 4 level terus setiap levelnya ada berapa lantai gitu. Kalau ini kayaknya nggak terbatas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bakalan, kayaknya bakalan terus-terusan nih sampai berapa gitu angkanya. Dan sepertinya ya, sepertinya semakin tinggi levelnya bakalan semakin susah ya. Ya, semakin susah musuhnya, teman-teman. Semakin tinggi juga level musuhnya. Karena kan emang kayak ruins-ruins yang biasanya kan kayak gitu kan. Dia semakin tinggi levelnya, semakin rendah, itu semakin rendah lagi. Semakin susah musuhnya. Kayaknya di sini sama juga nih. Ya oke, udah. Ini saya tinggalkan dulu. Di sana bagusnya kalau mau cari material, teman-teman ya. Kalau mau cari material, enak di sana. Ini saya udah dapatkan beberapa material. Nah, ini banyak banget. Material-materialnya. Aduh, banyak banget nih. Saya bakalan taruhin di kotak-kotaknya. Di gudang. Banyak banget, banyak banget. Oke, oke. Tadi cuma cobain ya. Cobain ruins baru. The Deepest Ruins namanya. Okay, let's go. Sekarang saya bakalan pulang dulu. Oh iya, ini ya. Udah jam 1. Bentar, teman-teman. Ini saya bakalan menuju ke ini ya. Menuju ke kuburan. Karena memang, teman-teman, kalau di kuburan itu ada suara-suara aneh. Kalau malam-malam. Bentar ya, ini saya keraskan dulu suaranya. Oke. Okay. Nah, kamu stay di sini dulu, kuda. Ya. Bentar. Saya mau masuk. Memang ada suara-suara aneh, teman-teman. Kayak apa, kayak suara hantu gitu, gimana? Nah, itu dia. Nah, kedengeran nggak tuh? Itu suaranya gitu. Nah. Ya, bentar. Coba saya naik keraskan lagi mungkin. Itu suara apa ya? Background sound effect mungkin? Nah, ini. Udah agak kerasnya. Nah, itu dia. Nah. Nah, itu. Nah, itu dia. Ada suara-suara aneh kan, teman-teman? Udah, oke ya. Udah jam ini. Udah jam 2 soalnya. Oke. Let's go, let's go. Nah, emang ada suara-suara aneh, teman-teman, di kuburan ini. Sepertinya emang kuburannya berhantu, ya. Udah, let's go, let's go. Saya mau pulang dulu. Mau tidur, mau tidur. Aduh, ini khawatir ya, si Emily nih. Saya larut banget pulangnya. Oh, teman-teman. Oh, child. Saya udah bisa punya anak. Coba. How do you want to have the child? Oh, bisa itu. Bisa dipilih. Birth adoption consider it. Bisa mengadopsi anak di sini ya. Ah, birth aja. Darling. If you decide on if you want to have a baby, yeah, yes. Darling. Come home early. Oke, okay, I'll be waiting for you. Oke. Tidur. Nah, tidur juga saya. Oke, okay, go to sleep. Oh, ada menu baru. Oke. Okay. Ah, sudah. Ntar kita coba interact lagi. Oh, udah hilang teman-temannya, udah hilang. Udah hilang menunya nih. Ya. Oke. Nah, ini chat bentar dia. Ini apa nih? Satu pair of chicken earring. Waduh, anting-anting ayam. Oke, nanti ya. Nanti saya carikan Amelie. Dia ingin itu, teman-teman. Nanti saya bakal carikan. Bentar. Oke, keluar dulu. Setahu saya, dari informasi yang saya dapatkan, setelah rumahnya diperbesar ya, memang kalau mau punya anak, teman-teman, rumahnya diperbesar gitu. Jadi level 4. Ini rumah saya udah level 4 nih. Terus kalau nggak salah ada juga tuh namanya kayak semacam apa gift. Kalau nggak salah ya hadiah yang harus dikasihkan ke Emily. Cuma tadi langsung aja ya. Langsung aja gitu child segala macam tadi. Ya, ini apa nih? Oh, dari research center. Oh, udah. High voltage power supply. Nah, ini nih. Ini untuk membantuin ya. Untuk memberi energi ya. Memberi energi ke ini, all source-nya. Oke. Kayak gimana? Assemble and install. Mana dia. Oh, ini dia. High voltage power supply. Ini tidak engine saya punya. Wah, ini saya nggak punya chopper coil. Ah, saya nggak punya ini, teman-teman. Saya nggak punya chopper coil sama aluminium plate. Ya udah, bikin dulu. Nah, nih. Ini tidak engine saya punya. Sisanya yang dua nih nggak punya saya. Chopper coil sama aluminium plate. Oke, teman-teman. Ini saya lagi lihat ini Google di Steam ya. Tentang apa children, tentang anak-anak di Portia.
Jadi untuk punya anak di Portia emang ada syarat-syaratnya, teman-teman. Nah, pertama-tama harus 12 relationship hearts. Jadi ini kayak ini ya, apa kan kalau relationship kan hubungan kan ada kayak semacam poin-poinnya gitu. Jadi ini poinnya harus 12. Kalau nggak salah saya sama Emily itu udah maksimal, berarti 12 gitu ya. Terus punya level 4, rumah level 4, level 4 house, saya juga udah punya. Terus punya ini juga, cradle ini kayak semacam ini ya, tempat tidur bayi gitu ya. Ya, tempat tidur bayi atau tempat tidur untuk dua orang yang bisa mengakomodasi itu bayi gitu. Ya. Yang bisa untuk bayi juga. Nah, saya punya juga tuh. Dan memang pilihannya ya, ikonnya ini kan ikon yang tadi kan. Yang untuk bisa punya anak itu emang agak lama mungkin ya. Agak ini memerlukan beberapa saat teman-teman ya sebelum icon ini muncul. Nah ini. And might take some time to appear. Nah dan mungkin memerlukan beberapa waktu untuk muncul. Nah ini iconnya ini. Makanya tadi saya agak kaget tadi. Tiba-tiba ada aja iconnya. Padahal saya rencananya cuma mau ngomong santai doang sama si Emily. Lihat ada icon kayak gini nih. Child tulisannya anak gitu. Oke, berarti saya ini ya menunggu Emily hamil teman-teman. Tinggal menunggu Emilynya hamil. Setelah itu udah bisa punya anak nantinya, tunggu lahiran juga. Oke. Nah ini Emily sedang kerja juga nih. Oh iya tadi juga itu dikasih tahu juga informasinya, saya lupa tunjukkan tadi. Nanti kalau dia hamil bakalan teman-teman, dia bakalan kayak semacam apa ya? Agak malas bekerja lah gitu lah ya. Lebih banyak bukannya malas ya, lebih banyak beristirahat ya, lebih banyak beristirahat ya, masuk akal juga sih. Sama juga orang hamil, dia bakal lebih banyak beristirahat, terus mungkin ada beberapa pekerjaan yang biasanya dia kerjakan gitu, gak dia kerjakan teman-teman ya, dikarenakan dia harus istirahat. Oke, ini dia aluminium plate, taruh, nah sudah, ambil, retrip, sekarang tinggal kasihkan ke powernya, power supply lagi, ke research center ya, let's go ke research center, ini untuk tempat mengisi energinya all source teman-teman. Supaya dia nggak kehabisan energi. Ini si Russo. Nah, dia ada misi, mas commission. Ya, sudah. Nice, dapat uang. 2.300, banyak banget. Oke. Merlin, Louis? Oke, I forbid you from starting this monster. Oh, dia protes ini ya, robot ini ya. Ini robot yang kemarin kita dapatkan juga teman-teman, yang ditemukan di Collapse Wasteland kalau nggak salah. Ini kata Merlin, robot ini berguna untuk membantu perkebunan katanya. Terus kenapa dilarang? Oh bagus banget nih kata-katanya nih. Bagaimana kita bisa belajar untuk tidak membuat kesalahan di masa lalu seperti di masa lalu apabila kita tidak diizinkan untuk belajar dari masa lalu teman-teman ya. Seperti itulah kata-katanya. Bijak banget nih Merlin nih. Oke. Oke, okay. It's too dangerous. Kenapa berbahaya? Ini kan cuma untuk itu doang, cuma untuk perkebunan doang ya. Ya pergi, leave or I'll tell the mayor. Nah tuh. Aduh Lily, what was that about? Lihat about the robot ya. Dia mendengar tentang robot ini ya. Terus dia protes. Oke. Okay. Oh dia ini juga nih. Dia minta apa nih? Beberapa blueprint gitu ya. Dia minta beberapa barang teman-teman ya. Nah, material lagi. Oke. Krep resepi. Oh, activation chip. Oh, dia minta ini. Nah, ini. Minta bikinkan ini ya. Nah, itu. Sudah belajar saya. Belajar bikin activation chip. Nah, sekarang tinggal taruh ini nih. Nah, ini. Untuk all source-nya. Oke. Nah. Oke. Oh, udah dipasang, teman-teman. Oke. I'm sorry we couldn't get. It's okay. I'm used to be in docking position. Oke. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Banyak banget uangnya. 8.000. XP-nya 10.000. Nah, ini nih. Tempat mengisi energi ya. Tempat mengisi energi untuk all source nih. Supaya dia nggak kehabisan energi lagi, teman-teman. Oke, jadi tadi Merlin minta bikinkan activation chip ya untuk ini, robot ini. Keluar dulu ya. Cek dulu. Apakah bisa saya bikin nih activation chip? Bentar. Cek dulu crab sebelah sini ya. Nah, ini. Aku bisa. Cuma perlu satu doang ya. Yaudah. Nah, oke. Okay. Sudah. Sekarang tinggal kasihkan lagi ke Merlin. Oh, apa nih? Ada card skinnya nih. Oh, ditaruh ya. Chipnya ya. Oke. Okay. Oh, menyala dia. Oh. Amazing. I still need to fine tune the eye. Oh, oke. Tinggal diatur lagi teman-teman ya. Ya. Cuma berhasil dinyalakan teman-teman. Oke, sudah. Nah, ini nih robotnya nih. Nah, robot untuk membantu ini ya, membantu perkebunan gitu. Ya. Oke. Ya, dan sepertinya itu aja ya misinya ya. Udah enggak ada lagi nih.
udah nggak ada lagi misi yang lain. Nah, udah selesai semuanya, tinggal menunggu misi baru mungkin besok atau mungkin hari-hari selanjutnya. Oke, ya teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Jadi sudah bikin ini nih, udah bikin tempat pengisian energi untuk All Source, dan juga udah bikin ini juga. Mana tadi? Nah, ini. Udah bikin chip ya. Chip untuk menyalakan ini, robot ini. Yang katanya robot ini bisa dipergunakan untuk membantu perkebunan, teman-teman. Nah, bagus banget nih kalau bisa nih. Bakal membantu banget untuk warga Portia. Dari juga sudah masuk ke dalam ruins yang baru. Nanti saya bakal cobain lagi masuk ke dalam ruins yang barunya itu. Kan masih banyak tuh levelnya tuh. Ini belum dibikin ya. Belum dibikin ya sama si Albert nih ininya nih. Sekolahannya nih. Kemarin kan saya sudah kasihkan materialnya, cuma belum dibikin nih. Sekolahannya masih kosong, teman-teman. Mungkin nanti ya. Soalnya agak susah juga ya. Bikin sekolahan ya. Kemarin saya sudah kasihkan semua materialnya. Ini tinggal dikerjakan aja lagi sama si Albert. Oke, teman-teman. Sepertinya itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan. Supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.